Halo, kembali lagi di channel ku ya, dan kita bermain game Play Together lagi. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membeli pakaian lagi ya, yang terbaru di shop ya teman-teman ya, di Play Together ya. Kalian bisa cek di sini di toko ya teman-teman ya. Nah, di sini ada gaun pengantin hitam, ada tulisan spesial, itu harganya 229.000. Kita klik di sini teman-teman ya. Cuman ini yang dibanggakan apa ya? Mungkin bandonya ya, bandonya ini. Bajunya juga yang mungkin kayak gotik-gotik gitu ya, gotik-gotik gitu. Tapi ini temanya wedding ya, atau pengantin gitu ya. Tapi temanya dark-dark gitu ya, dark-dark sangar lah ya. Ini bisa kalian peroleh dalam waktu 6 hari 23 jam. Kalau kalian memang para sultan-sultan yang suka beli item di Play Together, ini sih pasti nggak akan kalian lewatkan ya buat para sultan-sultan. Cuman buat para player-player free kayak aku akan menjerit melihat hal ini ya, karena nggak akan bisa beli juga gitu ya. Oke, tapi tenang aja, di sini diberikan yang versi laki-lakinya, yaitu tuxedo hitam, dimana sama 6 hari 23 jam juga teman-teman bisa beli yang versi laki-lakinya seharga 80 gems. Akhirnya ya ada seragam yang dijual pakai gems juga, setelah berapa bulan itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini tanggal 20 Desember ini sudah ada ya, dimana kita dapat baju, kemudian dapat celana, dan juga dapat sepatunya. Ini baru ya teman-teman ya. Oke, langsung kita beli aja. Oke, di kotak pos. Nah, terus selain itu teman-teman ya, kalian juga bisa ada aula pernikahan klasik juga. Misalnya kalian sudah beli bajunya yang cewek tadi, terus yang laki-lakinya, kemudian kalian beli dekorasinya, itu lengkap jadinya ya. Jadi tema pernikahannya tuh semakin lengkap. Cuman di sini kok set aula pernikahan klasiknya warnanya putih-putih gitu ya. Harusnya kalau temanya gotik atau merah, harusnya hitam dan merah gitu ya. Tapi di sini putih ya. Cuman aku kayaknya nggak bakal beli ya yang sampai seharga mahal ini. Tapi teman-teman yang sultan-sultan silahkan aja kalian coba lihat-lihat dan mungkin bisa kalian beli ya. Di sini juga ada kostum baru juga ya, yang baru-baru di bawah sini ya. Yang itu ada buayan panda set. Ini set lama ya, tapi menurut aku worth it banget untuk dibeli. Terus juga ada ini kafe pantai baru ya. Ini yang 90.000 versi cewek. Cuman yang laki-laki bisa kalian beli pakai 120 diamond. Kalau kalian pengen tahu reviewku bagaimana tentang baju ini, coba cek di videoku Play Together. Itu memang sudah agak lama, tapi ada baju ini ya. Kalian tinggal cek aja. Terus juga ada penjelajah set ini juga lama. Kemudian ini melodi ini juga lama juga ya. Kalian bisa cek-cek di shop sekarang ya. Oke, tidak ada lagi, cuman itu aja ya yang terbaru di shop untuk hari ini. Dan juga event masih belum normal, event masih belum jalan. Jadi teman-teman ditunggu aja. Atau yang belum tahu kenapa eventnya nggak ada, coba cek di videoku yang kemarin aku sudah upload. Kalian bisa dengarkan penjelasanku di situ, kenapa ini kok bisa hilang, kenapa ini kok nggak ada sampai sekarang ya. Oke, nah sekarang kita review bajunya. Kita review bajunya ya teman-teman ya. Set item kita terima di sini ya. Di sini pakaiannya luxury atau standar lah ya, warna biru semua latar belakangnya, kemudian celananya trendy dan sepatunya luxury ya teman-teman. Jadi ya seperti biasa ya, pakaian-pakaian yang 80 gems itu di Play Together ya, luxury, trendy, luxury, trendy. Namun ada juga beberapa yang VIP ya. Oke, langsung kita pakai teman-teman ya. Ada 3 jenis, 3 macam. Kita langsung di penampilan, kemudian kita klik ini, kita klik baju. Bajunya seperti ini, terus celananya yang ini, terus sepatunya yang ini. Nah, cuman topinya nggak mungkin kan kayak gini kan. Nggak mungkin kan, sudah setelan jas tapi kayak gini. Tapi nggak apa ya, keren ya teman-teman ya. Tuh, setelan tikus mondok ya, tuh kayak gini. Cuman untuk biar enak reviewnya, jadi aku lepas aja. Nah, aku pakai rambut seperti ini, kemudian kacamatanya aku ganti warna merah. Wah, dah keren nggak kayak gini teman-teman? Atau aku ganti kayak gini? Aku ganti kayak gini, atau kita lihat ya di bagian toko kostum, kita coba cari kacamata merah ada nggak ya? Kacamata merah, ada tapi pakai gems. Maksud aku yang murah-murah aja ya teman-teman ya. Wih, ini ada nih tapi pakai gems ya, males. Terus ya ini nih, nah ini ya teman-teman ya, kacamata merah dengan rambut merah, dengan jubah merah juga di belakang ya, dan juga ininya, kacamatanya. Oke, kita langsung beli ya teman-teman ya. Set, kita pakai baju baru. Oke, jadi kita nambah kacamata ya setelah sekian lama.
Gini. Oke, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Kalau kalian mau beli silakan. Dan juga ini penampilannya, coba aku lepas dulu ya sayap ininya belakangnya. Tasnya maksudnya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan normalnya ya. Nah, kalau untuk rambut dan kacamata ini aksesoris aja. Kalian tinggal tambahkan aja sesuka kalian ya. Oke, seperti ini ya. Ini juga keren sih, 80 gems. Jadi teman-teman kalau punya gems yang dan yang baru menang kemarin, aku bagi-bagi kupon, bisa dicoba ya. Kalian bisa beli, cuma tinggal tambah 3 diamond, kalian bisa login hari ini untuk mendapatkan baju ini ya, baju tuxedo merah ini ya. Oke, untuk biar enak ya, tapi kita aku lihat-lihat kok pakai kacamata merah jelek ya, teman-teman ya. Kita ganti aja, tidak usah kacamata. Tapi mukaku seperti ini. Oke, berarti mukanya yang kita ganti ya. Mukanya kita ganti dulu. Ini di sini ya. Mukanya aku dulu tuh awal main itu mukaku yang aduh, sayang ya udah aku jual mukaku ya yang dulu itu. Ini yang mana ya? Yang ini aja deh. Ya udah yang ini aja ya. Oke, sekarang coba kita cari yang home party ya. Home party yang kira-kira itu temanya pernikahan. Ada nggak ya kira-kira untuk mencocokkan ya temennya. Ada Viet nih. Chung Nao Trump. Oke deh, coba kita yang ini ya. Kita coba datangin ini, siapa tahu ada tempat yang bagus untuk spot kita foto dengan pakai baju ini ya. Baju tuxedo merah ya. Sekalian kita spam star juga ya. Ke Viet nih, kayaknya orang Vietnam, apakah benar atau cuma nama? Oh, orang Vietnam asli ya. Som Nan Tran. Oh, tidak ada teman-teman ya, ternyata tidak ada di sini ya. Dia tidur, nggak apa-apa, kita spam aja ya. Kita spam aja terus. Tidak ada spot untuk yang berfoto ya, sama kayak rumahku. Rumahku juga nggak terlalu bagus ya teman-teman ya. Kita ada like juga, terima kasih ya teman-teman. Sebentar ya, nanti akan aku like balik. Oh, nggak ada teman-teman ya. Kita cek di sebelahnya apakah ada. Let's go. Wow, ini ruang fashion show ya, tempat anu ya, tempat ya bermusik lah ya. Oke, coba kita kunjungi yang lain dulu ya. Kita kunjungi yang lain dulu, kira-kira ada nggak spot yang foto yang kira-kira bagus ya untuk pernikahan ini ya temanya. Coba kita klik rumah populer, ada nggak ya. Tidak ada ya teman-teman ya. Oke deh, ya sudahlah, kalau tidak ada nanti aku cari tempat lain aja untuk bikin thumbnail ya teman. Kita like dulu si Papa. Wih, itu lucu banget petnya ya, muter-muter pakai sushi di bawahnya. Terus ada apaan tuh, kita like. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tampilannya, bajunya. Gila sih kalau pemain Vietnam ini, soal dekor-dekor itu jago sekali ya, luar biasa ya mereka ya teman-teman. Nggak usah dipungkiri lagi ya, mereka itu memang rajanya dan jago banget. Oke teman-teman, itu ya baju yang bisa kalian beli untuk hari ini di Play Together. Kalian tinggal searching aja, langsung cari di dalam dan ikuti apa yang aku jelaskan tadi ya. Kalau kalian mau beli baju yang cafe tadi 120 gems. Kalau kalian mau beli tuxedo yang aku beli ini 80. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang suka bikin drama-dramaan gitu ya. Drama-drama kayak pasangan kekasih, pacaran dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Terus juga event yang ini ya, ini aku pagi memang masih belum ada. Cuman untuk yang hadiah hari ini 20 gem bisa kalian klaim ya. Misalnya kalau kalian nggak bisa klaim itu aneh ya, karena tempat aku bisa 20 gem. Kalau misalnya memang nggak bisa, kalian tinggal laporkan ke bantuan di sebelah sini pengaturan. Terus kalian klik bantuan dan dukungan. Nah, ini kalian loading, tunggu sebentar. Nah, terus nanti kalian cari di masalah yang di game ya, masalah di game ini ya, kalian cari yang kira-kira cocok tuh yang itu tuh apa ya. Terus dan juga apa tadi ya, ya udah kalian tunggu aja ya untuk yang eventnya ini. Jadi ini eventnya yang isi ulang itu nggak jelas juga belum, jadi ditunggu aja ya teman-teman ya. Sabar ya, nanti pasti akan ada aja kok mulainya. Nanti kayaknya di reset ulang gitu, jadi kita mulai lagi dari hari kedua.
ketiga dan keempat. Nanti tetap hadiahnya sama ya. Dan semoga aja siang ini di fix dan sorenya juga bisa cepat dimainkan atau bisa cepat kita kerjakan misinya ya. Karena ini sudah lewat berapa hari? Satu harian kan? Karena seharusnya kemarin day 2 dan ini hari day 3. Cuman ini belum ada, jadi ditunggu aja ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau misalnya ada tambahan komentar silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.